Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah siksa kubur bagian dari pembersihan dosa sampai hari kiamat? Apabila sudah menjalani siksa kubur terbebas dari siksa neraka? Baik, kalau dia adalah orang yang beriman, maka sesungguhnya tidak ada siksa yang ditimpakan oleh Allah kecuali mengurangi dosanya. Bukan di alam barzah saja, di dunia pun demikian. Maka kalau ada orang di dunia kok mendapatkan siksa, sakit dan sebagainya, sebelumnya itu penghapusan dosa. Bahkan seandainya di dunia itu, kalau ada orang melakukan satu dosa, kemudian dicambuk dan sebagainya sesuai dengan aturan Allah, mabuk dicambuk, zina dicambuk misalnya, maka setelah itu enggak dosa, diampuni sudah oleh Allah. Di alam barzah pun demikian, yang mendapatkan, asalkan di ahli iman kok mendapatkan hukuman, siksa itu untuk dihabiskan di alam barzah. Setelah itu nanti kalau sudah habis ya enggak akan tampak lagi di padang mahsyar. Seperti itu. Allah alam biswab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.